semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Desmai di video sharing keempat setelah 3 video sharing udah saya upload di YouTube channel saya. Di video keempat kali ini, seperti yang sudah saya sampaikan di video ketiga, bahwa di video keempat saya akan membantu menjelaskan mengenai level-level di MCI. Ya, di suatu bisnis itu sudah pasti akan ada lapisan-lapisan level. Gitu ya, di MCI pun juga sama. So, langsung aja kita mulai. Oke, teman-teman semua, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, kita akan bicarakan mengenai lapisan-lapisan level yang ada di MCI. Setelah saya berhasil mengkoleksi beberapa tiket di setiap 4 bulan sekali dalam 1 kali promo trip di MCI, ya, otomatis saya sudah mendapatkan banyak keuntungan. Oke, dari tiket trip dan dari bonus harian itu udah pasti. Nah, level-level di MCI itu sangat membantu juga untuk teman-teman menghasilkan lagi income baru yang namanya royalty. Saya flashback sedikit mengenai proses perjalanan saya dari saya mulai menjalankan lagi bisnis MCI sampai saya mendapatkan reward trip pertama dari MCI itu memakan waktu sekitar 1 tahun. Ya, jadi dari saya memulai lagi kemudian saya tembus trip pertama itu prosesnya 1 tahun. Lalu kemudian dari tembus trip pertama, kemudian tembus trip lagi di promo selanjutnya dan mencapai level Ruby, saya juga butuh waktu 1 tahun. Ya, kalau dibanding dengan teman-teman yang sekarang berproses, mungkin di luar sana banyak yang lebih cepat progresnya. Dan saya dulu memang termasuk kategori lambat bertumbuhnya. Ya, jadi saya memang merasakan berproses itu seperti apa, sehingga di perjalanan waktu yang lumayan panjang ini, ya saya tahu liku-likunya dan bagaimana cara menyikapi macam-macam handling objection yang sering saya hadapi. Oke, untuk level pertama di MCI itu adalah Ruby Leader. Ya, Ruby Leader ini adalah level pertama di mana setiap orang yang mencapai level Ruby, dia sudah memiliki jaringan 100 kiri dan 100 kanan. Ya, jadi pertumbuhannya sebesar 100 kiri dan 100 kanan, maka dia menjadi Ruby di MCI. Keuntungannya apa aja kalau kita mencapai level Ruby? Ya, kalau kita sudah sampai di level Ruby, ya otomatis kita akan lebih dekat dengan level-level selanjutnya. Tapi secara lebih detail lagi, untuk level Ruby, dia sudah berhak atau sudah kompeten gitu ya, atau sudah bisa untuk menjadi salah satu guest speaker atau pembicara di setiap acara seminar MCI atau Victory in Presentation, atau member-member MCI sering menyebutnya VIP. Ya. Jadi untuk Ruby Leader sudah berhak untuk menjadi pembicara mengisi training VIP MCI. Nah, maka di sini juga proses kita mulai ditambah lagi bertumbuhnya. Kenapa? Karena mungkin teman-teman yang dulunya cuman sering prospek dan demo gitu ya, setelah dia mencapai level Ruby, dia akhirnya memaksa dirinya untuk bisa tampil di depan umum, untuk menjelaskan produk, untuk menjelaskan marketing plan, untuk menjelaskan paradigma gitu ya. Jadi disitulah dia akan bertumbuh. Jadi buat teman-teman yang sudah mencapai level Ruby, selamat semuanya dan teruslah bertumbuh, belajar lagi ya bagaimana caranya menyampaikan materi di depan member-member MCI yang lain, ya menguasai produk, menguasai demo sehingga teman-teman bisa mencapai lagi level selanjutnya. Ya, level selanjutnya apa setelah Ruby? Setelah mencapai level Ruby, yang selanjutnya adalah Emerald Leader atau level Emerald. Ya, dan di sini teman-teman sudah bisa merasakan gaji bulanan dari MCI. Wah, gaji bulanan yang seperti apa? Yes, dimulai dari Emerald Leader, itu kita udah bisa mendapatkan royalti bulanan. Jadi sama seperti gaji bulanan, tapi tetap ada kualifikasinya ya. Jadi tetap ada kualifikasinya, maka teman-teman berhak mendapatkan royalti sebesar 1% dari omset global MCI dibagi jumlah Emerald keseluruhan.
Wah, enak banget kan? Jadi otomatis teman-teman udah dapetin satu kantong baru dari MCI. Ya, yang sebelumnya kita mungkin cuma dapetin bonus hariannya, kita dapetin tiket-tiket tripnya. Nah, kalau teman-teman sudah mencapai level Emerald, maka teman-teman akan mendapatkan lagi 1% dari omset global MCI dibagi jumlah Emerald keseluruhan. Lumayan banget ya, dan teman-teman yang bisa qualified lebih dari satu ID untuk mencapai level Emerald itu juga bisa banget. Jadi akan, misalnya seperti saya ya, saya Emerald Leader, tapi saya punya dua ID yang sudah qualified Emerald Leader. Ya, jadi sama aja, setiap bulan saya mendapatkan royalti 1% ya untuk dua username ya atau dua ID saya yang qualified Emerald. Kan enak banget ya. Jadi gaji bulanannya jadinya double lagi ya. Boleh nggak Mbak kalau sampai triple gitu ya? Boleh banget. Selama pertumbuhan jaringan teman-teman juga bagus dan sehat, itu teman-teman akan sampai semua di level tersebut, bahkan bisa lebih dari satu ID. Enak banget ya. Terus Mbak, kalau Emerald Leader apa keuntungannya cuman sampai di situ aja? Apa cuman di royalty aja? Nah, untuk teman-teman yang sudah Emerald Leader itu berhak mengajukan diri sebagai sub-stockist resmi MCI. Ya, jadi kita bisa melayani pembelian untuk member-member kita sendiri ya. Kalau sub-stockist hanya untuk jaringan kita sendiri. Nah, banyak sekali keuntungan lagi ketika teman-teman mengajukan diri sebagai sub-stockist resmi di MCI. Ya, jadi bagaimana keuntungannya teman-teman nanti boleh konsultasi langsung ke upline-nya. Yang jelas sekarang saya sebagai sub-stockist juga di MCI dan saya merasakan sekali banyak keuntungan-keuntungan baru semenjak mengajukan diri sebagai sub-stockist resmi. Ya, jadi teman-teman manfaatkan terus setiap peluang yang dikasih MCI. Ya, seperti misalnya naik level, terus kita mengajukan diri sebagai sub-stockist, manfaatkan semuanya karena teman-teman akan merasakan sendiri keuntungan-keuntungannya menjadi lebih berlipat. Ditambah lagi, kebutuhan tim kita juga bisa kita penuhi ketika kita mengajukan diri sebagai sub-stockist resmi. Ada satu hal yang belum saya sampaikan mengenai Emerald Leader tadi ya. Untuk Emerald Leader itu punya kualifikasi, dia punya jaringan sebesar 400 kiri dan 400 kanan. Next level selanjutnya adalah yang lagi saya kejar nih sekarang ya. Level selanjutnya adalah Diamond Leader. Ya, di level Diamond Leader ini teman-teman perlu punya jaringan sebesar 1000 kiri dan 1000 kanan. Ya, jadi saya juga lagi berusaha nih untuk segera naik level ke Diamond ya, karena keuntungan untuk menjadi Diamond Leader itu jauh lebih besar lagi ketimbang Emerald Leader yang sekarang saya dapetin nih. Nah, ketika teman-teman sudah sampai di level Diamond, teman-teman akan mendapatkan royalti juga, tapi lebih besar lagi daripada royalti Emerald Leader. Untuk Diamond Leader, royaltinya sebesar 2% dari omset global MCI dibagi jumlah Diamond keseluruhan. Ya, jadi yang tadi Emerald itu 1%, kalau Diamond itu royaltinya 2%. Dan sama seperti Emerald Leader, teman-teman bisa menjadi Diamond lebih dari satu username atau lebih dari satu ID. Jadi misalnya nanti dapatnya royalty Diamond 2% untuk dua username atau tiga username, itu bisa banget. Ya, jadi untungnya udah nambah lagi tuh ya dari royaltinya. Oke, next Mbak, apa lagi keuntungannya? Ya, selain royalty 2% ketika teman-teman sudah menjadi Diamond Leader, teman-teman juga bisa mengajukan diri sebagai stokis, ya, stokis resmi MCI. Jadi levelnya juga naik, yang tadi kalau di Emerald itu sub-stokis, kalau sudah naik menjadi Diamond, bisa mengajukan diri menjadi stokis. Ya, otomatis kalau sudah antara sub dan stokis itu udah pasti beda dong, ya, beda keuntungannya. Nah, kalau teman-teman sudah menjadi stokis, semua member MCI boleh membeli melalui teman-teman. Ya, kalau sub tadi kan hanya boleh melayani jaringan kita sendiri, kalau stokis bisa melayani semua member MCI. Wah, jadi teman-teman bisa kebayang omsetnya untuk menjadi stokis di MCI. Satu lagi keuntungan kalau teman-teman menjadi stokis di MCI,
teman-teman bisa mengisi training. Wah, kalau sebelumnya itu di Emerald Leader teman-teman mungkin jadi pembicara untuk tiga, biasanya kalau di VIP ya, itu kan ada tiga segmen, ada paradigma, ada produk, dan ada marketing plan. Nah, tapi kalau teman-teman statusnya sudah menjadi diamond, teman-teman berhak mengisi training ya. Bisa mengisi training di setiap VIP atau seminar yang biasa dilakukan MCI di setiap kota di Indonesia. Nah, jadi teman-teman jadi semakin bertumbuh lagi nih untuk mengisi training-training untuk seluruh member MCI yang hadir di acara VIP tersebut. Semakin keren kan? Ketika mencapai Diamond Leader ya, level Diamond, ini juga ada satu reward ya, reward, cash reward yang bisa didapatkan oleh level Diamond ya, dengan kualifikasi tertentu itu bisa mengantongi cash reward sebesar 50 juta rupiah. Wah, banyak sekali 50 juta. Tapi tidak harus ada di level Diamond dulu sebenarnya untuk bisa mencapai reward, cash reward 50 juta. Karena saya sendiri ya, saya sendiri baru ada di level Emerald, tapi saya sudah berhasil mendapatkan reward tersebut ya. Cash reward 50 juta saya yang pertama. Yeay, jadi saya sudah ngerasain ya, dapetin cash reward 50 juta dan lihat sendiri bagaimana reward tersebut masuk ke rekening saya, benar-benar real, nyata ya, benar-benar ditransfer. Jadi rasa syukur itu jadi semakin luar biasa, saya juga jadi lebih semangat lagi untuk berproses di MCI. Dan mohon doanya dari semua, saya juga sedang mengarah ke cash reward 50 juta saya yang kedua. Memang bisa begitu? Bisa. Ya, di MCI itu nggak ada yang nggak bisa. Jadi teman-teman mau koleksi sampai 5 kali cash reward 50 juta juga bisa, selama pertumbuhan jaringan kita bagus. Level selanjutnya lagi, yang lebih tinggi lagi prestisnya di MCI, adalah level Elite Diamond. Ya, Elite Diamond ini dengan cash reward sebesar 500 juta rupiah. Wah, luar biasa kan? 500 juta rupiah atau setengah miliar. Syaratnya apa? Untuk Elite Diamond ya, mencapai level Elite Diamond itu pertumbuhan jaringannya adalah sebesar 5.000 kiri dan 5.000 kanan. Maka dia dinobatkan ya, atau levelnya sampailah di Elite Diamond dengan cash reward tadi 500 juta rupiah. Nah, jadi teman-teman, setiap level ini ada sendiri nilai-nilai cash rewardnya, ada sendiri keuntungannya, dan yang pasti semakin tinggi levelnya, semakin tinggi pula yang bisa kita hasilkan. Ya, bukan cuma dari bonus hariannya, bukan cuma dari tiket tripnya, tapi juga dari cash reward yang sudah disediakan, bahkan sejak awal kita bergabung di MCI. Jadi kursi 500 juta sebenarnya buat teman-teman semua itu udah siap, ya udah disiapin sama MCI. Tinggal teman-teman melangkah ke sana, mau lebih cepat atau mau lambat-lambat atau mau biasa aja. Ya, karena di luar sana sebenarnya mereka banyak sekali yang berlari kencang untuk mencapai kursi 500 juta yang memang sudah disediakan buat kita semua. Lalu sekitar 2 tahun yang lalu, ya, MCI juga mengeluarkan program di mana program ini juga menyediakan cash reward yang tidak kalah luar biasanya. Ya, jadi program ini namanya adalah program Extra Plan, di mana program ini khusus hanya untuk member resmi MCI, dan cara kerjanya adalah dengan membeli produk eceran. Jadi membeli produk eceran itu udah dapat keuntungan dan ada perhitungan poin sendiri, itu namanya poin Extra Plan. Dengan rewardnya ya, untuk level eksekutif Elite Diamond mendapatkan cash reward sebesar 250 juta. Ya, jadi tadi levelnya udah Elite Diamond, terus ada lagi level eksekutif Elite Diamond dengan cash reward sebesar 250 juta. Dan yang saat ini paling tinggi cash rewardnya dan levelnya di MCI adalah level Crown, dengan cash reward sebesar 1 miliar rupiah. Teman-teman bisa kebayang uang 1 miliar rupiah masuk ke rekening teman-teman? Ya, dan itu tuh bukan janji-janji aja, karena untuk cash reward 50 juta saya aja udah ngerasain sendiri. Saya aja udah lihat sendiri angkanya masuk di mutasi rekening saya. Gimana yang dapatnya 1 miliar ya, bukan 1 ember tapi 1 miliar. Ya, jadi teman-teman
pastikan dari sekarang teman-teman join MCI deh ya. Karena semua reward-reward ini sudah disediakan buat teman-teman semua. Kita tinggal menjalankan sesuai dengan langkah-langkah, aturan-aturan, dan proses yang sudah dibantu arahnya oleh MCI. Jangan sampai teman-teman yang sudah join di MCI ini berpikir dengan program-program yang dikeluarkan oleh MCI, apa yang didapatkan MCI, ya, apa keuntungan yang didapatkan MCI dari saya, itu salah banget. Tapi dibaliklah, apa yang bisa saya dapatkan, ya, keuntungan yang saya dapatkan dari MCI. Nah, itu yang benar. Jadi teman-teman bisa lari kencang untuk kejar semua cash reward yang sudah disediakan dan segera naik level di MCI, jangan lama-lama. Karena kalau teman-teman menunda atau memperlambat atau malah jalan di tempat, teman-teman harus bersiap-siap mundur karena di belakang itu sudah banyak sekali member MCI yang siap menyelip teman-teman semua. Ya, yang lebih banyak semangatnya, yang jelas lebih kreatif cara promosinya. Kalau teman-teman masih dengan kebiasaan yang sama, ya bahkan semangatnya juga turun atau mungkin mencabang-cabangkan bisnis MCI dengan bisnis lain, maka goodbye. Teman-teman tidak akan mendapatkan apapun ya dari bonus dari bisnis MCI ataupun dari bisnis lain karena tidak ada yang fokus. Nah, gimana? Semua keputusan ada di teman-teman semua. Yang jelas, saya sendiri menyesal sudah pernah tidak fokus di MCI, tapi ya saya tebus semuanya dengan proses hingga saya sampai di level sekarang. Dan doakan semoga sesegera mungkin saya naik ke level diamond dan mendapatkan cash reward selanjutnya di MCI dan bisa mencetak lagi lebih banyak leader di bawah jaringan saya. Baiklah, video sharing sampai di part keempat ini aja, tidak ada part selanjutnya ya. Semoga dari part 1 sampai part 4 ini bisa menjadi manfaat buat teman-teman semua dan lebih mencerahkan mindset kita semua bahwa di luar sana memang banyak sekali bisnis ya, dan semua bisnisnya juga sudah pasti bagus, tapi saya dan kami memilih bisnis MCI ya, yang menurut kami adalah bisnis yang terbaik buat kami. Dan saya juga sudah merasakan semua kenyamanan ya, dari kenyamanan waktu dan kenyamanan finansial yang sudah kami hasilkan dalam proses kami berjalan di MCI. Kita bertemu di video lainnya lagi nanti ya. Terima kasih buat yang suka main ke YouTube channel saya. Kita semakin hebat di MCI. Dan buat yang masih bingung untuk memilih bisnis sekarang ini, boleh langsung japri saya aja, nanti di nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video seperti biasa. Saya Desmai, pamit dulu. Sampai ketemu di video yang lain. Better Life with MCI. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.